Maggot BSF itu bagus bro buat ayam, tapi pemberiannya jangan asal-asalan, karena kalau kita berikan langsung ke ayam secara serampangan justru bikin penyakit untuk ayam. Resikonya ayam malah mati, terutama kalau Anda pakai maggot BSF yang dibudidayakan dari kotoran ayam atau kohai ayam, karena maggot BSF yang asalnya dari tai ayam sangat berpotensi jadi vektor pembawa penyakit. Lalu apakah maggot BSF ini harus diolah lebih dulu ataukah perlu ada takaran tertentu sebelum dijadikan pakan ayam? Buat tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Halo sobat ternak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan dilapangkan segala urusannya. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm, channel yang secara khusus membahas seputar isu-isu ayam kampung, ayam KUB, dan ayam chopper. Pada kesempatan video kali ini saya mau membahas seputar penggunaan maggot BSF sebagai pakan ayam, baik itu maggot BSF yang dibudidayakan dari sampah organik maupun maggot BSF yang berasal atau dibudidayakan dari kotoran tai ayam. Nah, sebagai informasi saja, salah satu tantangan yang dihadapi oleh peternak ayam adalah biaya pakan yang semakin tinggi atau semakin mahal. Nah, maggot BSF ini adalah salah satu alternatif yang sudah banyak digunakan oleh para peternak di Indonesia untuk menekan biaya pakan. Nah, Anda bisa menggunakan pakan full pabrikan, biasanya bisa diganti dengan maggot BSF. Memang tidak 100% ya, tapi kalau Anda bisa mengganti pakan pabrikan 30% saja, itu penghematannya bisa sangat signifikan dari sisi biaya. Buat Anda yang belum tahu, kandungan protein maggot BSF ini bisa dibilang sangat tinggi sekali. Kandungan protein maggot basah untuk yang maggot BSF itu berkisar 25% atau lebih. Bahkan apabila kalau Anda keringkan maggot BSF menjadi tepung, kandungan proteinnya bisa meningkat lebih dari 40% bandingkan dengan kandungan protein pada pakan pabrikan broiler atau BR yang kualitas paling bagus saja itu biasanya mentok di kisaran 23%. Nah, ada rekan-rekan peternak ya yang subscribe di channel ini yang bertanya, "Bang, apakah bagus menggunakan maggot BSF yang menggunakan kotoran ayam atau kohai ayam?" Sebenarnya memang ini sudah banyak dipraktikkan oleh beberapa rekan-rekan peternak ya, menggunakan pakan ayam alternatif menggunakan BSF yang dibudidayakan dari kotoran ayam. Nah, sebenarnya kalau secara alami maggot BSF ini adalah lalat yang bersih ya. Jadi secara naluri ya, induk BSF ini setelah kawin, yang betinanya ya, jarang sekali meletakkan telurnya di atas kotoran ayam. Biasanya lalat BSF ini setelah kawin biasanya akan mencari sampah-sampah organik, misalnya sayur atau buah busuk untuk meletakkan telurnya. Kemudian karena ada campur tangan manusia, maggot BSF ini kemudian dibudidayakan di atas kotoran ayam. Lalu apakah bagus maggot BSF ini yang dibudidayakan dari kotoran ayam untuk dijadikan pakan ayam? Kalau saya jawab, tentu saja bagus ya, proteinnya tentu sama-sama bagus, baik itu maggot BSF yang dibudidayakan dari kotoran ayam maupun yang dibudidayakan dari sampah organik, kandungannya sama. Tapi maggot BSF yang dibudidayakan dari sampah organik mau dibandingkan dengan maggot BSF yang dibudidayakan dari kotoran ayam itu berbeda ya, terutama dari sisi pemberiannya. Buat Anda sebagai informasi saja, pada ayam itu pencernaannya berbeda dengan ikan semacam lele ya. Jadi secara pencernaan maupun daya tahan terhadap virus dan bakteri, ayam ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan ikan, dimana biasanya maggot BSF yang dibudidayakan dari kotoran ayam biasanya juga biasa dipakai untuk pakan ikan.
Nah, jadi kalau saya saran maggot BSF ini, kalau Anda budidayakan dari kotoran ayam, itu sangat tidak disarankan untuk diberikan kepada ayam secara langsung. Hal ini berbeda kalau Anda menggunakan maggot BSF yang dibudidayakan dari sampah organik semacam buah busuk maupun sampah rumah tangga. Misalnya apa? Sampah rumah tangga, misalnya nasi sisa, roti sisa, dan sebagainya. Itu kalau Anda budidayakan dari sampah-sampah organik dan buah-buah organik, maggot BSF itu bisa langsung diberikan ke ayam. Biasanya kalaupun mau disterilkan, cukup didiamkan ya, cukup direndam di dalam air panas. Nah, berbeda kalau maggot BSF yang Anda budidayakan dari kohe ayam, saya sarankan jangan langsung diberikan ke ayam. Nah, maggot BSF yang langsung diberikan ke ayam ini sangat rawan membawa vektor penyakit, baik itu bakteri maupun virus. Yang harus jadi catatan, maggot dari kohe ayam harus diolah lebih dulu. Saran saya yang biasa saya gunakan, ada dua cara paling gampang mengolah maggot yang biasa dibudidayakan dari kohe ayam. Yang pertama, larva maggot yang kita panen itu harus disangrai lebih dulu, yakni caranya Anda goreng di atas wajan yang dicampur dengan pasir panas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Anda bisa mengeringkan maggot BSF dengan cara dikeringkan dengan oven. Ovennya tidak harus oven yang gimana ya, jadi Anda bisa menggunakan oven dapur seperti biasa, yang penting kering ya. Jadi cirinya kalau maggot BSF yang kering itu ada, kalau kita rasakan, kalau kita pencet itu kriuk ya, seperti kerupuk ya. Nah, itu artinya maggot BSF itu bisa siap digunakan. Nah, cara lainnya, setelah dikeringkan Anda bisa ditumbuk ya, jadi maggot BSF ini dikeringkan lalu kemudian dihaluskan untuk kemudian dijadikan tepung. Nah, tepung inilah yang bisa Anda gunakan sebagai pakan ayam, sebagai konsentrat pakan ayam ya. Jadi dari tepung ini, anggap saja ini jadi konsentrat pengganti konsentrat ya, nanti bisa Anda campurkan dengan bekatul maupun sumber pakan lain yang lebih murah ya. Jadi itu saran saya ya, kalau Anda menggunakan maggot BSF yang dibudidayakan dari tai ayam. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam peternak, salam satu hobi.